Waduh, ampun om, om. Oke, boleh mikrofonnya kasih ke bintang tamu kita malam hari ini. Thank you. Ini melihat gadis-gadis cantik teringat 10 tahun yang lalu. Oh, pernah muda ya? Pernah dong, justru aku dulu piaran om-om. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Terima kasih Tri Jamet. Kamu pernah dipiara sama om-om? Iya dong. Om-om apa itu? Dicuekkan dong. Oh gitu, asik. Bahkan saya mantan. Oh mantan apa sayang? Pacir Oma Irama. Eh sembarangan mau. Oma Irama ya, boleh dong. Boleh ya. Bermimpi ya, bermimpi aja. Mimpi. Ada yang suka suara saya. Sayang. Sayang. Ada yang suka bokong saya. Sayang, ini di sini tegangan listriknya kurang naik turun, okay. Jadi berpengaruh dengan kita punya sensasi. Biasa, tiap malam juga suka naik turun. Asik, enak dong ya. Bukan lagi ya. Salam-salam dong untuk mempelai. Oke, boleh tepuk tangan yang gemuruh buat Tasya Rosma. Thank you. Malam hari ini spesial kehadiran saya yang begitu luar biasa cantik. Terutama untuk keluarga besar saya pun hajang muda pada malam hari ini spesial punya keluarga yang sakit. Amin, amin. Mbak Lisha, juga Mas Andi ya, dapat kado spesial, kado lagu dari bintang tamu kita malam hari ini. Sayangku, ini atensi permintaan lagu dari depan, dari ibu-ibu depan ya. Lagunya minta diputar ada Di Gilir Cinta. Di Gilir Cinta. Kalau saya kalau Di Gilir Cinta lumayan ya, tapi lebih enak Di Gilir Bule. Asik, aduh, emang beda ya? Beda dong rasanya. Oh, beda rasanya. Oh, turun naik apanya? Bisa sekocian. Waduh. Buka dong. Boleh, boleh, buka. Boleh. Buka, Bu ya. Buka ya. Sebelah sini apa kabar? Assalamualaikum. Woi, jawab dong salam gua. Assalamualaikum. Apa kabar, Bro? Kabar baik. Oke, Bro. Thank you. Bisa ngajar lo, cecer lo. Cecer lo, ya. Luar biasa loh kak, ini penontonnya berjubel-jubel sampai-sampai apa namanya nggak mikirin rumah yang ditinggalkan hanya karena kepengen lihat saya. Oh begitu. Alhamdulillah ya. Amin. Dukunnya kuat ya. Oh dukunnya kuat bisa. Insyaallah. Iya. Ah gimana seneng nggak kembali ke Kober? Ini luar biasa Kober ya. Kober itu ibarat biasa Kober kering. Kan tempat mangkal. Jangan suka mengingat-ingat zaman dulu. Oh. Saya bilang waktu siang dulu aku mangkal ketika aku punya suami preman. Oh begitu. Sekarang punya suami ustaz jadi enggak boleh. Oh begitu. Karena hadis, anak dapat tuh minal iman. Oh begitu, ya ya. Anak pakai sepatu menjaga dari kuman. Cerdas ya, benar sekali. Oke, langsung ya kakak. Oke, boleh boleh, ya, boleh. Betul. Ya. Saya orangnya gila hormat bukanya. Buka dong, waduh seksi ya.